Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Manusia itu harus banyak-banyak bersabar. Enggak. Enggak, iya enggak mau. Enggak mau. Enggak mau sabar. Enggak mau. Tuhan ciptakan emosi buat apa sabar? Manusia. Tapi jujur sih ya, kalau kebanyakan sabar tuh kayak enggak, ini enggak benar guys. Tuhan ciptakan emosi untuk apa? Makanya disebut sabar, ada sabar, batasnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau tapi kurang ajarnya makin ya baru ya, emosi. Iya kan. Harusnya gitu. Bismillah. Enak banget. Bismillah. Itu enggak dicuci dulu apa dan, enggak? Aduh, masih jajan sama abangnya apa? Masih jajan itu sesekali cok malah jeruk nipis dikunya kok ngono. Lambimu kepiye? Lambungmu lo lecet. Ya, biarin. Lagi ngindem mungkin cuklo, ya. Cuklo kletakel tuh ngono lo. Wait, siapa dia? Sapu dia. Siapa? Dia siapa sih? Editanmu, Kang. Alah. Editan gue. Seriusan enggak sih? Siapa inisial F ketika mengeluarkan bakat terpendamnya? Inisial F. Enggak, Bang, jangan, Pak. Gua bisa. Gua bilang tadi kenapa sekarang lagi gitu? Cun, gue drop aja udah. Alah, gue jadi gak ngerti sekarang kenapa wanita-wanita pakai sound itu. Kenapa? Pinggang kan, Bek. Perut nanti kayak misa loh, Cok. Makanya kuliah, Mas. Biar gak kuli. Saya tamatan SMP, terus jadi kuli. Bisa beli anak kuliah seminggu dua kali. Seminggu dua kali itu dia kerja apa gitu loh. Nanya dong. Respect. Kerja apa? Respect. Habis kah? Gak ada slide lagi. Kayak, udah sih. Anjir lah. Seharusnya kan pendidikan tuh enggak apa sih ya. Semua itu kayak sistem guys. Kita tuh dari SD, SMP, SMA, disuruh kuliah, disuruh belajar. Tapi alhasil, gue gak tahu di lo pada, tapi gue cerita dikit. Teman-teman gue yang SMA itu rata-rata yang sukses adalah yang bandel. Yang jadi polisi, yang jadi tentara itu adalah orang-orang yang pada saat SMA-nya itu bandel. Gua enggak. Dan bahkan teman-teman gue ya, lo harus bandel yang, di sekolah yang juga buat kalian pinter, yang masih sekolah. Tapi maksud gue, dia paham gitu, tapi bukan baik atau buruknya di sekolah. Gitu. Benar, iya. Ini cerita bandel, bukan jahat. Itulah yang cerita kalau jahat. Bandel iya, sama bandel, jahat iya. Jangan compare, itu beda cerita. Beda. Udah mending kita sekolah itu yang untuk memperbaiki etika. Etika iya, juga tidak dapat di sekolah. Sih, iya benar. Jadi sekolah untuk apa, anjir? Prank ayam sampai salting. Halo, udah assalamualaikum. Mending. Bisa gue terapkan ke istri gue, guys. Halo, Ma. Mama. Oh iya, di luar masih ya. Ntar lagi pulang kok. Biasa, di rumah calon mantu mama. Kalian pernah gak sih dikenalin ke keluarga? Dikenalin ke keluarga ya kan? Tiba-tiba bubar. Enggak, bentar lagi paling. Gua pernah ngalamin. Ya, aduh. Iya. Baik kok anaknya, Mak. Kok gue yang salting sih, ya Allah. Kalian yang di rumah yang tidur sampai miring serumutan. Oh iya, sambil senyum-senyum. Senyum sendiri kan? Iya bener. Zainal, Anda senyum sendiri di rumah, Zainal. Anda mau ngeprank siapa, Zainal? Enggak ada, iya. Prank begitu? Enggak mungkin kan? Panik. Kenapa bocor ya? Apa ini? Oh, keren jebol guys ya. Oh, jebol. Duh. Bukannya dibantuin malah diketawain, tapi enggak apa-apa. Kok banget sih? Makin panik tuh. Panik. Ya Allah. Makin panik kok. Ini seriusan? Tunggu dulu. Biasanya kan makanan gitu ya. Ini maksudnya apa nih? Tabung gas loh. Syukuran dikasih tabung gas satu orang satu. Ini jarang.
sayang banget gue lihat, Cok. Iya benar. Loh, 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 piki, piki. Gue 20 tahun hidup ya kan baru pertama kali itu. Gua, itu kenduri berkat paling kalau misalkan orang yang punya hajatan kayak ada lebih duit, mungkin yang dikasih itu kayak alat masak. Iya. Ya memang ngerti gas juga bagian dari alat masak. Tapi gak kan enggak setabung-tabungnya juga. Juga dong. Biasanya itu paling kecentong, ya, tempat makan kecil. Iya gitu. Bener. Nah ini setabung-tabungnya loh. Mata nih. Jadi kalau udah dodos kafe. Bapak-bapak itu kan biasa kalau habis hajatan ya habis kenduri kayak ngerokok dulu gitu kan. Depannya tabung terus anjing mendekatkan diri kepada yang kayaknya enggak langsung ngerokok sih, langsung pulang. Ini tuh apa? Oh. Itu body lotion kan? Aduh, mau diapain tuh? Mau diapain? Enggak pernah. Maksudnya enggak mungkin enggak pernah ini kan pakai body lotion gitu. Apa? Gue yakin nih diungkit selamanya. Lu masih kenapa temen kayak gitu kan? Dulu tuh cewek tuh ngerti dikit lah, kita lagi gabung dengan teman-teman nih. Itu ternyata itu alasannya kenapa cowok siap nongkrong itu enggak mau ya, romantis-romantis, enggak mau manja-manja. Bakal dia cecein dia sama teman-temannya. Kita tuh malu. Tapi kasihan juga sih ya. Laki, mereka tidak pernah menunjukkannya ke depan. Ke depan iya, benar. Malu anjing, beda malu para perempuan. Laki mah bucin kastanya langsung ngedot. Turun iya. Nah, kalau lo perempuan langsung bentar, naik lalu, iya. Wah anjir cowoknya nih. Wah bucin nih, iya. Ada yang ngurusin, ada yang nakpain. Bener. Kenapa sih nak perang? Timbal perang sih cuma brengsek men. Itu kan nepot model apa anjing? Kecil-kecil kenapa aja. Kenapa sih nak perang? Timbal perang sih cuma brengsek men. Dia dapat soundnya lagi anjing. Import banget. Dari mana sih dia bawa soundnya guys? Celos kena prank Harry Skuy. Apa nih guys? Ayo dong. Apa sulap apa bang? Sulap apa kek? Terserah. Sulap ya. Maunya sulap apa? Wah. Mulai nih. Mulai. Tapi gue suka lo ngelihatnya. Kenapa? Ini orang. Bisa dua anjir. Bisa dua loh. Ih keren nih. Mana mirip lagi. Mirip loh. Sekarang tuh ngeri banget ya Gisa. Kayak apa ya Gisa? Kayak apa? Editan-editan sepayah itu gak semua orang bisa. Bisa gitu. Dan ya sekarang cuma modal HP lu bisa ngedit. Kayak layaknya lu ngedit di komputer dengan software yang mahal. Dan itu gratis. Iya. Tapi banyak orang keren bilang sih. Di tangan orang Indonesia itu tidak berbahaya guys ya. Karena memang kita tuh warga-warga buat lucu-lucuan aja gak sih? Tingkat humornya itu tinggi. Tinggi guys. Iya. Apa ini? Kang, lu mau bikin parfum? Baunya kayak gitu. Picek. Malah dicium. Malah dicium. Aduh. Lu seriusan mau bikin parfum itu? Dihisap. Bau motor. Ini parfum model apa motor? Oh enggak ada mas, enggak ada. Iya kan? Ngapain gak coba dicium? Kalau udah enggak ada. Jual parfum. Parfum. Ada parfum sama wanginya dengan motul. Mbaknya enggak tahu tuh botol apa kali ya. Kayaknya enggak tahu sih. Mbaknya. Tidak mau. Kalau gue langsung gue lempar kursi bangke. Wah. Kumpul guys. Pernah kumpul. Mari. Pernah aku lihat. Sekarang iya. Korban-korban yang pernah. Iya. Pernah tipu dengan bener. Video ini. Itu katanya mukjizat Allah gitu kan. Ya gak sih? Kayak kasihan gitu. Siapa guys?
alumni 90-an pernah merasakan gemetar kaki dan akibat melihat video ini, Cok. Di sekolah gua pada saat itu masih SD, guys, ya. Dan guru gua ingat banget, guru penjas gua tuh ngasih tahu gua kayak, ada yang mau lihat enggak? Ini anak durhaka kepada orang tua, bener. Lagi dikutuk segala macam. Dan guru kayak, gua pun pada bener. Saat itu tidak tahu keaslian kayak, video ya? Itu. Kita percaya gitu kalau beneran ada. Dan ditunjukkanlah ikan pari. Dan sekarang gua ternyata tahu ikan pari emang semuanya ada mulut, ada mata, begitu. Nah, Andre lah tuku jajan golek bakul sing ayu, Andre. Andre. Ngopo meneh. Sing dipanggil lagi Andre. Bapak Idole. Kuwi golek bakul, milih-milih sing ayu, kuwi golek bakul apa? Jan bahasa Jawa deh. Bakul fefe. Aku enggak ngerti. Biasa hae. Ya toh kok raimu ki gandeng-gandeng Andre, Andre. Oh, tenang. Raiku ganteng iki. Kuwi kalem ae kuwi. Ser Andre Suhen, matamu, Cok. Gak semua Andre tuh. Andre Suhen, nah, iya. Gua kemarin pernah kan banyak ya nama Andre. Ulti dari bini gua ke gua sampai sekarang. Yang masalah mantan itu. Iya, aduh ya Allah. Dapat kawan baru, nah. Woi. Santai, kawan. Lagi ngapain kawan, kawan? Elai-elai dunia kawan. Gini lah, guys, ya. Lu pasti punya teman pada saat SMA yang gabut ketika jam kosong. Iya. Guru enggak masuk. Tapi kalau aku yang sih di dalam lokal jam pasti kos. Pasti kalo tidur. Enggak tahu kenapa pasti tidur. Kan di WC. Biasa begitu. Kayak bawanya ngantuk aja. Tapi kalau udah pulang sekolah, di dalam lokal. Enggak ada ngantuk-ngantuknya tuh mata. Okay. Kawan. Udah bisa jadi dokter deh, guys. Iya. Kawan. Udah ada bakat dari usia SMA, guys. Usia SMA gimana ceritanya sih? Apa yang Anda pikirkan? Apakah sama seperti saya? Oh, tidak. Pikiran beda sih. Terus. Iya. Kita kalau ngeliat begitu ya, ke masa lalu SMA itu aja. Iya benar. Gak lebih. Perlunya bersyukur. Kita yang sudah punya tempat tinggal harus bersyukur karena di luar sana masih banyak yang tidur beralaskan daun pisang dan kardus. Dia bukan tidur. Dia lagi betapa. Kalau dia mabuk, kasihan. Betapa dia. Orang selalu tidur di situ, guys. Iya, enggak apa-apa. Mamam itu bikin dosa hidup lo. Iya, benar. Iki mah tempat ngenti. Aku mudeng maksudmu. Lah, gue pernah kan? Jujur lo. Di semak-semak mana lo?